Nih, tanya sendiri nih. Mas Tajo saya bukan saya yang blokir kan? Pak Nugroho ya? Iya, kemarin Bapak telat bayar jadi kita blokir, Pak. Tuh, benar kan? Kenapa bisa sampai telat bayar? Kira aja belagu-belagu punya bini dua lu, anak lu di sini 5 tau enggak lu? Satu habis kecelakaan, tapi duit ke sono semua. Capek gua mah capek. Cari lagi bini ketiga sono, gua potong tuh batang. Si ibu kenapa, Pak? Ya itu, Mas. Semenjak pakai tajus, bini saya jadi pada boros semua. Udah saya tekenin seperlunya aja. Tapi dibilangnya perlu semua, saya yang pusing. Satu habis kecelakaan lagi anak. Oh, iya. BTW ini 6.300.000 masih saya tunggu ya, Pak. Kalau misal udah dilunasin, nanti kita aktifin lagi kok tajusnya. Nih, 6.300.000 makan tuh. Gak usah nyalain lagi, kapok gua. Aku gak masalahin kamu nyari duitnya. Yang aku masalahin caranya. Tapi dia nggak bisa ngelunasin kan bukan salah gue. Masa gue mesti ngasih dia duit seada-adanya? Ya gue mau untung juga dong. Perkenalkan Bu, saya dari warung Ketek Ebleng. Kami di sini ingin mengajukan bantuan Bu. Tajos Pokemon ya? Ah iya betul Bu. Nggak Mas, saya nggak mau ikut gitu-gituan. Oh gitu. Tapi coba saya jelasin dulu aja kali Bu ya. Siapa tahu minat. Nggak mau Mas, nggak akan pernah mau. Dilarang sama agama. Oh Ibu tenang aja Bu, kita ada paket yang aman dari larangan agama. Saya nggak mau mati ninggalin utang. Oh enggak, tenang aja Bu, kita kan ada asuransi. Jadi seandainya aja Ibu meninggal, otomatis utang Ibu lunas. Banyak bener cocot lu. Itu tanduk lepas dulu tuh. Malu tau nggak lu? Udah sono. Baik, maaf ganggu waktunya Bu. Minta maaf sono sama korban-korban lu no. Ini orang udah pada kaya kali ya, masa dibantu pada nggak mau. Apa bini gua bener ya? Tapi masa gua cari kerja lain sih? Pa, aku mau ngomong. Ngomong apa tuh? Kita kan belum punya anak ya? Hah? Aku boleh kerja gak? Lah, ngaco amat, ngapain kerja? Ya gak apa-apa, aku biar ada kegiatan. Taruh. Mau kerja apaan emang? Itu si Eka ngajak aku di percetakan. Ya ampun, gak. Berat tau gak kerja di percetakan. Ntar aku pulang kamu gak ada, aku marah lo ya. Gak apa-apa kali, Pa. Nanti keperluan aku sama ibu semua dari aku aja, gak apa-apa kok. Ya udah deh, gini aja. Kamu kerja, aku nganggur dah, gimana? Mau begitu? Mau. Ih, apaan sih? Kamu demen banget bikin aku pusing ya. Emang aku kurang ngasih kamu? Apaan sih, berisik banget? Halo? Iya tahu Pak Abdul, kenapa? Goblok, seriusan dia kabur. Di rumahnya udah enggak ada orang. Wah, enggak bisa nih. Cari sampai ketemu enggak mau tahu gua. Itu yang mobil itu. Stopin. Woi, goblok. Enggak tahu diri amat lu ya, bukannya syukur lu gua. Gal, tolong begal. Enggak. Apaan, Mas? Nih, Pak, tadi mau begal saya nih, Pak. Enggak, bukan. Saya ada surat tugasnya kok. Alah, bacot lu. Udah hajar. Yeet!